Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah mau klik dan udah mau nontonin video aku ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, hari ini aku masih bisa upload video lagi. Dan ini kegiatan aku di pagi hari, dimulai dengan cuci piring ya teman-teman. Soalnya semalam itu gak sempat cuci piring. Aku tuh kayak udah capek banget gitu loh. Makanya mau cuci piring itu males gitu. Kataku nanti aja deh pagi gitu. Nah ini pagi hari, ya udah aku gercep aja, langsung nyuci piring dulu. Teman-teman gimana nih, udah pada beberes rumah belum? Pasti kayaknya udah lah ya. Nah buat yang lagi males beberes rumah, semoga aja setelah nonton video aku ini jadi semangat lagi ya untuk beberes rumahnya. Pokoknya tetap semangat buat kita semua para ibu rumah tangga yang kerjaannya selalu diulang-ulang. Insya Allah semua yang kita kerjakan menjadi ladang pahala dan membawa keberkahan ya, amin. Nah dilanjut aja ke videonya. Ini aku lagi bilas-bilasin piring-piring ya teman-teman. Terus itu penggorengan udah aku cuci, sebenarnya udah bersih, cuma belum sempat aku benahin ke kolong meja ya, makanya aku taruh situ aja. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, jangan salfok ya sama tembok rumah aku yang belang-belang ini. Dulunya sih aku sengaja ya teman-teman di bagian sini tuh nggak minta diaci ya, soalnya kan niatnya mau dipakein keramik gitu ya, tapi kodarullahnya rezekinya belum ada, makanya belum sempat di keramik. Terus itu juga udah pada muncul kayak jamur item-item gitu loh di bagian pembuangan airnya, cuma setiap disikatin pasti nantinya ada lagi terus gitu. Nah ini dilanjut aja, aku mau ngeluarin baju-baju aku ya teman-teman. Ini tuh baju yang dicuci sama suami aku pas kemarin dia libur ya, jadi kebanyakan sih ini bajunya dia gitu, baju kerja sama jaket-jaket. Kemarin udah sempat dijemur, cuma pas jam 12 itu hujan tiba-tiba gitu loh. Aku ngejemur dari jam 8:30, pas jam 12 hujan deres tiba-tiba gitu, makanya ini belum 100% kering gitu. Ya udah aku angkatin aja deh jadinya. Pokoknya kalau lagi musim hujan kayak gini, misal aku nyuci itu kudu 2 hari ya teman-teman buat ngejemurnya. Soalnya kan aku nyucinya masih manual, jadi nggak punya pengering gitu ya. Kalau misal punya mesin cuci ada pengeringnya kan enak ya, cuman keangin-anginan gitu aja udah kering. Tapi karena aku nyucinya manual, ya udah jadinya kalau ngejemur itu ya emang masih dalam keadaan basah banget gitu loh. Nah ini untuk baju-bajunya sengaja aku gantunginnya di depan pintu aja ya teman-teman, nggak aku taruh di jemuran di samping rumah. Nanti ini juga keangin-anginan sebentar, paling juga kering ya, soalnya kan udah nggak basah banget, cuma agak apa ya disebutnya tuh kayak basah dikit gitu loh, demek kalau aku nyebutnya mah. Nah terus sekarang dilanjut aja, aku mau sapuin teras. Kemarin kan emang hujan ya, cuma pas sorenya itu berhenti, makanya kemarin pas hujannya berhenti aku langsung aja bersihin teras aku ini. Jadi pas pagi hari ini aku nggak kudu buat ngebersihin kayak ngepel-ngepel gitu, ini cuman aku sapu-sapuin aja, soalnya kan nggak basah ya, nggak becek. Nah ini dilanjut ya teman-teman, aku mau keluar rumah. Jadi tuh hari ini aku mau belanja ke warung sayur. Belanjanya nggak banyak ya teman-teman, cuma untuk food prep beberapa hari ke depan aja. Nah nanti Selasa besok kalau suami aku libur kerja, baru deh aku ke pasar untuk belanja yang lumayan banyak. Nah ini aku udah sampai di warung sayurnya. Ini tuh pas aku lagi mau masuk ke dalam, aku papasan sama orang bawa-bawa ember. Aku kaget banget ya Allah. Aku nggak tahu kalau misalkan ada orang keluar bawa-bawa ember gitu, apa sih, bukan ember, kayak derigen gitu, nggak tahu sih isinya apaan, pokoknya kayak berat banget gitu, ada airnya, aku kaget. Nah ini aku langsung aja mau ngambil tomat, terus juga nanti aku mau ngambil telur. Belanja di warung sayur ini aku nggak banyak ngambil video ya teman-teman, soalnya malu sama pembeli yang lain, soalnya suka diliatin gitu loh kalau misalkan lagi ngarah-ngarahin handphone, ngambil-ngambil gambar gitu, makanya ya
ya udah seadanya aja ini ya videonya. Nah ini belanjaan aku cuma segini aja sih, nggak banyak-banyak. Alhamdulillah sekarang aku udah sampai rumah. Ini lanjut aja aku mau bongkar belanjaan aku yang tadi. Yang pertama ini aku beli pindang tongkol ya teman-teman, belinya cuma satu aja. Nah itu kepalanya belum aku buang, nanti aja kalau misal mau digoreng baru aku buang kepala sama tulangnya. Nah terus aku juga beli ikan asin, tapi aku nggak tahu ikan asin apa, kalau nggak salah sih ikan asin japu ya. Terus aku juga beli jagung, ini tuh satu bungkus isinya dua. Niatnya sih aku mau buat bikin bakwan jagung sama buat campuran sayur oyong. Nah selanjutnya aku juga beli toge, ini belinya satu bungkus, kalau nggak salah sih harganya 3.000 kata mbak-mbaknya tadi itu. Nah ini aku masukin aja kayak gini untuk toge, aku nyimpannya kayak gini aja teman-teman, katanya sih ada yang dipakein air gitu ya biar awet. Cuma kalau aku ya udah kayak gini aja. Terus untuk food prep aku tuh nggak pernah pakai tisu ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya itu sayurannya tetap awet dan nggak pada busuk gitu loh. Paling agak layu, cuma itu kalau misalkan untuk penyimpanannya yang lumayan lama ya teman-teman, sekitar udah 1 mingguan baru kayak pada layu, kisut-kisut gitu loh. Tapi kalau misal sampai busuk itu aku belum pernah ya. Nah ini selanjutnya aku juga lagi potong-potong si kangkung. Tadi aku beli kangkung 1 ikat, jadi tuh aku lagi ngiler kangkung setelah sekian lama, nggak tahu udah berapa lama ya aku nggak pernah makan kangkung. Nah terus kemarin aku ngeliat video teman-teman gitu loh pada masak kangkung, makanya aku jadi kepengen. Nah itu untuk kangkungnya tadi dapet lumayan banyak ya 1 ikat itu, dan ini tuh kan gak cukup ya di food containernya, makanya aku taruh sebagiannya di plastik. Terus tadi aku juga beli tomat, belinya 2 buah ya, itu tuh ada beberapa sisaan dari stok minggu yang lalu. Nah ini aku juga lagi mau tuang bawang merah. Untuk bawang putih aku minggu ini nggak beli, soalnya kan stoknya masih ada ya, cuma aku beli bawang merah aja. Terus aku juga beli oyong, ini 1 bungkus isinya ada 3 ya teman-teman. Aku juga beli telur, aku ngambilnya sih cuma 6 butir ya, untuk kiloannya nggak tahu berapa, pokoknya aku ngambil seperlunya aja. Nah aku juga masih punya sisaan 3 telur ya dari kemarin aku beli di warung. Ini tuh ayam lagi pada janjian atau gimana ya. Kemarin aku beli di warung tuh telurnya kecil-kecil, aku beli 1/4 dapatnya 5. Nah ini aku beli di warung sayur, ternyata telurnya juga kecil-kecil. Alhamdulillah aku food prepnya udah selesai. Nah ini karena cuma sedikit ya teman-teman, makanya cepat. Kalau misalkan lumayan banyak itu agak lama gitu loh untuk beberesnya. Nah ini alhamdulillah semua belanjaan aku hari ini. Aku gak tahu ya harganya satu persatu itu berapa, pokoknya tadi itu totalan semuanya jadi 43.000. Insya Allah ini cukup ya untuk 4 hari ke depan, soalnya kan aku makan cuma berdua aja sama suami aku. Terus juga kalau misalkan masak gak banyak-banyak ya teman-teman. Terus untuk menunya paling 2 menu atau 1 menu juga udah cukup ya kalau untuk aku sama suami aku itu. Jadi misalnya hari pertama masak tumis kangkung sama dadar telur gitu ya, terus hari keduanya ngebening oyong dicampur jagung sama nyambelin telur gitu ya, terus untuk menu ketiganya paling ngebalado ikan tongkol, udah kayak gitu aja sih kalau aku mah. Pokoknya dicukup-cukupin aja ya, yang namanya kebutuhan makan kan di setiap keluarga tuh beda-beda ya teman-teman, juga porsinya pasti beda juga. Misal menurut teman-teman belanjaan aku ini terlalu sedikit dan kayaknya nggak mungkin gitu ya sampai untuk 4 hari, tapi kalau untuk keluarga aku sih cukup-cukup aja ya teman-teman, soalnya kan aku cuma makan berdua suami aja. Mungkin kalau teman-teman yang anggota keluarganya lebih dari 2 orang ya emang nggak cukup gitu. Pokoknya mah namanya porsi makan orang kan beda-beda, disesuaikan aja sama anggota keluarga kita yang ada di rumah. Alhamdulillah aku udah selesai nyusunin semua belanjaan aku ke dalam kulkas. Nah untuk perbawangan sama telur aku nyimpannya di suhu ruang ya. Ya udah segini dulu aja video aku untuk hari ini. Terima kasih banyak buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye, wassalamualaikum.